my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar pesaing Yamaha NMAX dan VCX nih. Jadi gak nyangka juga sih ini motor laris manis di pasaran nih. Nah kira-kira speknya nih apa aja, kenapa bisa laris di pasaran? Karena memang gue lihat sih bentuknya nih keren abis sih. Nah kira-kira ini apa aja spesifikasinya, harganya berapa, dan ini motor apa? Oke, kita akan bahas pelan-pelan, so let's get started. Jadi laris manis nih di pasaran nih pesaing Yamaha NMAX dan Honda VCX, karena memang gua lihat sih bodinya memang keren abis, sporting gitulah. Jadi nggak nyangka banget ya ternyata pesaing Yamaha NMAX dan Honda VCX ini bisa laris manis. Nah bikin penasaran juga sih seperti apa spesifikasi motor matic baru bertampang gahar ini. Nah motor-motor baru sedang jadi perbincangan nih di Indonesia ataupun di luar negeri sana, karena banyak banget sih yang dirilis motor baru. Nah jelang tutup tahun, pabrikan berlomba merilis motor baru yang kebanyakan tuh motor matic. Nah sama dengan di Indonesia, di negara Asia lain motor matic baru juga banyak diluncurkan nih. Sebelumnya nih ya diberitakan meluncur motor baru lawan Yamaha NMAX dan Honda VCX. Motor baru lawan Yamaha NMAX ini punya tuh bodinya tuh lebih sporty, lebih tajam, lekuknya tuh lebih keren lah. Mirip-mirip robot, ini memang keren sih, nggak dipungkiri memang keren abis. Nah motor matic pesaing Yamaha NMAX ini adalah Horn ini apa? Dari pabrikan GPX Thailand. Nah namanya nih motor matic bernama GPX Drone, merupakan kolaborasi antara GPX Thailand dan SIM Taiwan SYM. Nah GPX Drone mempunyai powernya nih ya, dia punya mesin 4 tak 149cc 2 klep. Memang sih masih 2 klep lah ya, cuman ya udah lumayan, 150cc udah lumayan lah ya. Oke, jadi tidak mau kalah nih dengan Yamaha NMAX ataupun VCX. GPX Drone didukung rem cakram depan dan belakang, ini keren. Dan fiturnya sudah dilengkapi dengan CBS, walaupun belum ABS. Oke, nah untuk fitur, GPX Drone punya panel instrumen full digital nih. Ada juga slot USB untuk mengecas handphone. Dan semua lampunya sudah full LED, ini mantap sih. Nah, jadi dikutip dari gridbikers.com, ternyata GPX Drone laris manis di Thailand sana bro. Motor matic ini sudah dipesan dari 10.000 unit di Thailand sana. Ya semoga sih bisa masuk ke Indonesia karena memang modelnya keren banget sih. Nah, apalagi ada promo berupa diskon yang diberikan untuk sampai Januari nanti. Nah, GPX Drone meluncur dengan 3 varian nih, yakni ada versi standar, ada versi keyless, dan keyless spesial. Nah, untuk pilihan warnanya tuh mengikuti varian masing-masing. Nah, kira-kira harganya berapa nih? Nah, selain warna, harganya juga diberdasarkan dengan tipe masing-masing nih untuk GPX Drone-nya. Nah, untuk GPX Drone standar dibanderol di harga 30 jutaan. Nah, untuk GPX Drone keyless dibanderol di 32,8 jutaan. Nah, untuk GPX Drone keyless spesial dibanderol di 33,3 jutaan. Nah, menurut teman-teman gimana nih kalau seandainya masuk ke Indonesia, mampu bersaing nih dengan Yamaha NMAX ataupun Honda VCX? Karena memang ini 150cc juga walaupun masih 2 katup, cuman bodinya ini sangat rapi sih, mirip robot gitu lah, keren. Oke, semoga informasinya bisa bermanfaat tentang dunia otomotif. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.